Beralih ke informasi lain pemirsa, prajurit Roda Rantai Resimen Kavaleri Menkav 2 Marinir melaksanakan latihan aspek laut dan darat di Pantai Banongan dan Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran, Karang Tekok, Situbondo, Jawa Timur. Latihan ini dalam rangka mengasah dan mempertajam naluri bertempur. Latihan kali ini mempraktikkan beberapa materi yang dilatihkan bagi para prajurit, diantaranya materi pendaratan, serangan, menembak taktis kendaraan tempur, dan navigasi berkendara. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk beberapa hari ke depan, dengan harapan para prajurit bisa benar-benar menguasai serta mengoperasikan kendaraan tempur dan mengaplikasikan taktir tempur kavaleri. Karena ini